Oke teman-teman, yang baring ini kita hitung dulu berapa ulirnya. Kita coba hitung dulu ya. Kita bisa pakai obeng, obeng min. 1, 2, 3, 4, 5. Guys, kita akan setel boss pomnya Dutro. Mumpung dia masih dibawa, jadi kita akan setel memang dia, guys. Jadi ini sudah dipasang. Nanti kami tunjukkan cara pemasangan atau top boss pom sebelum pemasangan. Jadi kita pasang dulu ini pompa vakum. Yang paling bawah water pump sama penutup itu dia, guys. Jadi ini overhaul full. Nanti saya akan tunjukkan cara penyetelan boss pom mobil Dutro sama cara pemasangan boss pom. Saya akan tunjukkan top-topnya di mana aja. Nanti videonya juga ada pemasangan timing gearnya, guys. Nanti mungkin videonya terpisah. Terus mungkin pemisah pemasangan piston juga terpisah dia. Jadi nonton terus video-video yang ada di channel Mekanik TV, guys. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke teman-teman, saya akan tunjukkan cara pemasangan boss pom atau injeksi pump pada Dutro. Pertama kita cari dulu topnya. Kalau pemasangan injeksi pump, kita cari tulisan yang ada set. Oke, kita putar dulu. Udah gila. Kita cari tulisan set. Jadi dia tulisan set itu dekat di top 1, antara top 1 titik top 1. Itu dia, guys, top 1. Jadi pemasangan injeksi pump yaitu pada top 1. Terus kita cari tulisan set. Jadi dia tidak jauh dari titik top 1. Itu dia, guys, tulisan set. Mungkin kelihatan di kamera. Jadi kita tinggal luruskan yang ini sama garis yang ada di flywheel. Yang di housing flywheel, kita tinggal luruskan garis yang ada di flywheel yang ada tulisannya set. Terus di boss pom sendiri, tanda dia, guys, ada tandanya. Tanda di boss pom sudah lurus juga. Jadi sebelum pemasangan kita harus luruskan memang tanda yang di boss pom. Terus kita topkan di set. Jadi nanti puli atau gear yang ada di boss pom yang ada tulisannya angka 3 nanti ketemu di idle gear yang ada tulisannya angka 3 di timing gear. Jadi tinggal pasang. Jadi dia sudah top sendiri, guys. Oke. Jadi kita sekarang lanjut ke proses penyetelan.
mekaniknya apa kasih patah. Oke guys, kita lanjut ke penyetilan ya. Oke, kita buka dulu kotaknya. Nih, masih pakai baut 8. Ya guys, lagi pasang. Kita buka dulu. Pasangan guys. Si patah baut ya guys. Sekarang kita lihat dulu isi dalamnya. Sepertinya flunyernya sudah di setel. Sekarang kita lihat kotaknya. Apa? Siapa? Mochi. Dia bilang Mochi bilang suka Mochi suka dia. Oke teman-teman, yang baring ini kita hitung dulu berapa ulirnya. Kita coba hitung dulu ya. Kita bisa pakai obeng, obeng min. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ini sebelumnya sudah pernah distel. Jadi ini kita bisa lihat hitungannya ada 13 ulir. Nah, kalau standar itu sekitar 8 sampai 9. Jadi kita yang sudah distel kita harus kurangi yang ini. Karena kalau ini 13, otomatis ini pasti sudah pasti asapnya pasti tebal sekali nih. Asap tebal tapi turbo tidak fungsi. Nah, bisa lihat ini kan turbo tidak fungsi maksimal karena ini sangat keras. Bisa dilihat ini tidak ada pergerakan. Jadi ini kita setel, kita mundurkan sekitar 10 sampai 11 ulir. Nah, ini. Oke. Kalau untuk yang ini sudah oke. Kalau biasanya dia masih standar, dia muncul sekitar 1 atau 2 ulir. Kita tinggal turunkan sampai rata. Ini kan? Sampai rata, kita bisa turunkan sampai dia rata. Baut sama murnya rata. Terus yang pakai yang sana yang pakai obeng plat atau obeng min. Kalau ini turun dia harus turun juga. Itu harus kita buka ini agar dia posisi yang di bawah itu rata. Untuk setelan ini dia harus rata. Ini kan sudah diturunkan. Nah, ini harus diturunkan juga agar posisi yang di bawah rata. Dengan cara kita harus melihat atau kita membuka baut 4 ini. Terus untuk setelan minyak fuel load-nya ini sudah oke. Ya, sudah full. Fuel load-nya sudah full. Jadi kita tinggal setel yang baring ini ya, guys.
kita mundurkan di 11. Ini kan tidak fungsi atau tidak turbo, tidak maksimal, karena kemungkinan di sini terlalu setelan springnya terlalu keras sama setelan minyak terlalu keluar. Jadi bisa disimpulkan mobil ini asapnya tebal tapi tenaganya tidak ada. Jadi kalau untuk setelan yaitu harus seimbang antara minyak sama angin, harus seimbang agar asapnya itu tidak tebal tapi mantap lah, pencampuran antara minyak sama angin itu seimbang. Kalau seperti ini sudah kita bisa simpulkan ini asapnya tebal sekali. Cuma turbo tidak berfungsi maksimal karena kita bisa lihat sini keras. Terus untuk angin vakum turbo itu juga kita bisa buka ini. Ini terlalu mundur. Oke, ini sudah saya lepas. Kita bisa lihat ini terlalu keluar. Ini sudah saya longgarkan juga. Coba kita putar ini. Ini tidak berfungsi ya. Jadi dia tidak mendorong membran. Jadi sama saja ini tidak berfungsi karena terlalu mundur. Terus kita lihat di sini yang untuk setelan spring membran. Oke, itu dia. Dia terlalu mundur, terlalu jauh jaraknya di sini, sehingga kekuatan spring sangat keras. Otomatis itu akan saat RPM tinggi atau RPM rendah, saat turbo mulai berfungsi tapi dorongan ke vakum itu tidak ada karena keras sekali. Kita bisa lihat sana guys, terlalu renggang. Jadi itu kita setel, kita majukan, kita ke arah ke sini ya. Kita arah ke sini, kita dorong, kita cungkil ke arah sini. Sehingga yang ini bisa berfungsi. Terus untuk angin juga kita majukan. Nanti ini kita kurangi. Sekarang kita cungkil dulu dia guys. Saya cungkil dulu. Ini terlalu jauh mundur sehingga spring sangat keras. Jadi kita majukan atau kita ke arah bagian sini. Oke, sudah cukup. Kita bisa lihat, saya coba pakai penerang. Nah, sana tadi posisinya itu di hampir di pertengahan, hampir di sini dia. Sekarang kita lihat dia sudah kita majukan. Nah, sekarang kita coba dorong ini. Nah, itu dia guys, sudah bergerak, ada pergerakan. Kalau tadi sangat keras, sekarang sudah ada pergerakan. Nah, ini dia. Tadi sangat keras, pengaruhi karena setelan spring pada membran itu terlalu mundur sehingga kekuatan spring sangat keras. Sekarang kita sudah majukan. Kita tarik gini, ini sudah bergerak ya. Nah, ini dia. Sekarang tinggal untuk asap atau untuk minyak. Tadi ini 13 ya, sekarang kita kurangi menjadi 11. Ini akan menjadi 11. Nanti untuk
Untuk apabila asapnya masih kurang, nanti kita tinggal tambah dari sini. Kalau masih kurang asapnya, nanti tinggal tambah dari setelan sini, guys. Nah, ini kita majukan. Nah, kita bisa lihat saat ini saya majukan. Ya, saya fokuskan dulu. Saat ini kita majukan. Nah, di sana ada pergerakan, bisa lihat. Nah, itu dia, guys. Ada pergerakan. Jadi saat kita setel yang baring ini atau kita kembalikan ke posisi 11. Jadi tinggal kita atur dari sini. Ini kita kasih sekitar 7 atau 6 ulir. Tenaga sudah oke. Asap tidak terlalu tebal. Kita bisa lihat ini dia. Ada pergerakan. Oke, jadi itu informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa di like, share, dan di subscribe, guys. Terima kasih ya.